Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang, Pak. Iya. Bagus ya, ini berapa harganya, Pak? Untuk yang tipe ini harganya sekian. Ya ampun. Pak, tahu nggak? Saya tuh setiap hari ya ke kampus dianterin sama papa saya. Iya. Naik beca. Jadi papa saya sebelum jualan sayur ke pasar, nganterin saya dulu naik beca. Iya. Saya pengen banget punya mobil, nyetir sendiri ke kampus biar keren, biar nggak dibully lagi sama teman-teman saya. Iya. Boleh kasih harga anak kampus nggak, Pak? Diskon lah. Kebetulan nggak ada harga anak kampus nih. Ya, diskon 80%, Pak. Kasihan saya, pengen sekali saya seumur hidup nggak pernah punya mobil, Pak. Saya pengen banget ini bagus, sudah matching sama baju saya. Iya. Ayo, Pak, kasih lah yang murah aja, Pak. Gimana, Pak? Nyaman kan? Ini mobil pas banget, bagus banget. Saya suka mobil ini. Gimana, bisa kurang nggak? Jadi gini, nanti kalau misalnya semua orang pada kagum sama mobil yang saya beli, ya? Saya bakal bilang kalau salesnya adalah Star Irawan. Orangnya negosiatif. Dan saya bakal upload ke Instagram. Gede banget tulisannya, nama salesnya Star Irawan. Pas banget kebetulan keluarga saya semua pada nyari mobil Honda. Oh iya. Ya? Nanti kalau di link harganya pas cocok, semua bakal saya rekomendasiin ke Star Irawan. Terima kasih, Pak. Ya? Saya juga bakal ngomong sama bos kamu, kalau bisa dipromosiin jadi kepala cabang. Wah, oke, baik. Jadi gimana, bisa kurang gak nih harganya nih? Jadi bagaimana? Gini loh, garasi saya itu luas banget. Oh. Jadi kayak sepi banget kalau misalnya cuma ada 20 mobil dalam garasi. Lumayan kan ini ngerame-ramein kan? Iya. Nah, ajudan kesayangan saya itu anaknya lagi mau wisuda. Lumayan buat hadiah kecil-kecilan. Iya. Ya kan? Iya. Boleh lah diskon 50%, ya kan? Mohon maaf ini harganya. Nah, saya itu punya kapal. Kapal saya ada 20. Setiap jari ada 2. Itu mah kapalan, Bu. Gak apa-apa, yang penting punya kapal. Oh iya. Iya kan? Tapi harganya segini gak bisa. Mobil saya 20. Jangan menganggap saya remeh. Iya, saya tuh kayak ini cuma buat menemenuhin garasi doang. Tuh kamu ini loh. Gak ngerti juga ya, susah. 50% diskon. Asik juga nih mobil ya. Layarnya gede banget. Boleh, Pak, ya? Mbaknya ngomong-ngomong orang mana ya? Palembang. Sama. Paman saya dari mama mertua saya itu juga orang Palembang. Wow. Pempeknya enak kan ya Palembang? Iya. Saya juga sering banget ke semua daerah di Kalimantan. Ngomong-ngomong, mbaknya tinggal di mana nih? Saya ngekos di Sudirman, Pak. Oh, di Sudirman. Iya. Ada tempat ngopi asik. Saya sering banget ngopi di situ, nongkrong di situ. Pantes mbaknya mukanya familiar loh, beneran loh. Ya, lain kali kalau ketemu nyapa ya, negur-negur. Boleh, gitu, Pak. Loh ya. Jadi harganya sekian. Bisa kurang gak nih harganya? Jadi bagaimana? Ya boleh lah kurang dikit, tapi saya minta bonus nih. Saya minta kaca film yang bagus, yang gelap. Nah, terus saya minta cutting stiker. Ini nanti dari sini ke sini nama saya yang gede, jreng, star gitu. Terus saya minta bonus pelek sama knalpot modif. Oh iya, saya juga minta boneka Pokemon. Nah, semua monsternya lengkap dijajarin di kursi belakang. Sesuai dengan abjad. Bagus kan, Pak, ya? Bisa? Bagus banget ini. Headlampnya sempurna. Harganya bisa dikurangin lagi nggak dari ini? Saya mohon, Pak. Saya mohon. Iya, Pak. Saya mohon. Bangun dulu. Harganya bisa dikurangin lagi. Bangun dulu, Pak. Bagus banget. Iya, bisa, Pak. Bangun dulu, Pak. Jadi kakak tertarik dengan yang mana, kak? Yang benar dong lo ngasih harga. Gila aja, jangan cuma nguntungin diri lo sendiri lewat komisi ya. Lo dari tadi aja jelasin tuh gak becus, tau gak? Gue lagi lapar dan gue tuh abis diputusin sama cowok gue. Dan gue itu rese kalau lagi lapar, apalagi udah lapar diputusin lagi sama cowok gue. Hah? 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 Lo mau putusin gue juga? Hah? Kurang sayang apa gue sama lo? Hah? Meskipun kita tidak direstui oleh orang tua gue, tapi gue tetap bertahan dan gue tetap berjuang. Tapi kan murah gitu aja. Apaan ini? Mobil rodanya cuma 4, mahal banget. Kalau rodanya 8 namanya truk, Pak. Ini spion. Spion cuma bisa ngelihat ke belakang, nggak bisa ngelihat masa lalu, Mbak. Tapi bisa buat ngaca, bisa buat pakai lipstik, Pak. Doraemon, tahu Doraemon ya? Doraemon itu udah punya baling-baling sejak saya kecil. Ini mobil nggak ada baling-balingnya. Kalau macet gimana? Saya nggak bisa terbang dong, Udah lah, kasih diskon.
keren. Kak, jadi bagaimana? Setuju dengan harganya? Yah, masih segitu sih. Tahu nggak? Sales lain itu ngasih penawaran jauh di bawah penawaran kamu. Oh. Jangan semahal itulah. Ada sih, saya kemarin ke dealer lain. Yeah. Harganya sih sama, tapi bonusnya banyak. Nih, kamu cuma ngasih kaca film kan? Yeah. Dealer lain yeah. itu ngasih ada screen guard, SIM card, nomor cantik. Cantik kayak aku. Wow. Yeah. Udah gitu ada lagi salesnya. Salesnya ganteng, udah gitu minta nomor handphone aku, ngajak dinner, bikin deg-degan gitu. Udahlah kamu murahin aja biar sama kamu ya. Iya pak, jadi ini price listnya, boleh dicek dulu. Wih, mbaknya mukanya lapar nih, nih. Saya tadi habis dari hajatan nih mbak, kebetulan. Makan dulu, Gi. Enggak. Biar ngobrolnya enak gitu loh ya. Coba-coba, dimakan dulu dikit saya aja. Saya masih dikit tugas, aja. Pak. Dikit aja. Nah, ini dipegang. Nih, ada jam tangan juga buat mbaknya nih. Coba dipakai, ya kan? Dipakai dulu. Tuh kan? Jadi setiap kali ngeliat jam, selalu ingat saya. Satu jam ada berapa menit, mbak? 60, Pak. Diskonnya 60% dong. Ya gimana? Gimana? Eh? Tapi spesifikasi yang bapak minta itu sambil dimakan dong, biar lebih nyantai ngobrolnya. Iya, gimana? Yang paling tinggi. Iya, tapi kan diskonnya juga tinggi kalau gitu kan. Spesifikasi tinggi, diskon juga tinggi. Pas, iya kan? Jam tapi... tangannya bagus loh. Nih coba, pas banget kan dipakai nih. Diklik dulu, pas enggak, nih. Pak, belum bisa jauh dari harga ini. Bisa lah, diskonnya berapa? Satu jam berapa menit? 60 menit berarti 60%. Bapak bisa aja nih. Jadi bagaimana unitnya? Bapak itu berwibawa sekali. Terima kasih. Dari tadi ngomong tuh nyaman banget. Aduh, saya enak banget dengernya. Oh iya. Ya ampun, wanginya harum semerbak, smells good. Aromanya berkelas deh, Boleh kurang ya? Jadi gimana mbak, boleh kurang nggak? Iya tapi kalau dari penawaran bapak masih belum bisa pak, maaf. Wah ya udahlah, saya tinggal nih kalau nggak boleh kurang nih, beneran ya? Nggak boleh ya? Ya udah saya tinggal, ya udah. Sebentar lagi dipanggil juga ya kan? 3, 2, 1. Pak, permisi. Tuh, pak. Dipanggil. Sepatunya ketinggalan. Sepatunya ketinggalan. Iya, ini sepatunya ketinggalan. Jadi gimana? Boleh kurang nggak nih? Diskon lah. Diskon boleh Pak, tapi kalau di harga Bapak tadi belum bisa. Ya udah, saya ambil. Ya udah, oke, saya buatkan tanda terimanya ya. Jadi DP-nya ini mau cash atau transfer? Saya barter boleh nggak? Aduh, maaf Pak, belum bisa kalau barter. Barter aja juga nggak bisa. Ya udah, saya tinggal nih. Kalau barter nggak bisa, saya tinggal nih. Ya udah, saya tinggal. Pasti bentar lagi dipanggil. Pak, permisi Pak. Nggak dipanggil. Sepatunya dua-duanya sekarang ketinggalan, Pak. Sekarang iya, sama nggak tahu ini sepatu siapa lagi ketinggalan ya? Oh iya, sepatu kok merah sepatu ya? Matching, ya. Enggak. Ya. Pasti sepatu Bapak. Matching kok, matching gitu. Sama itunya, gitu, ya? Baju Bapak ya. Ya. Ya, saya ambil. Ambil ya? Ambil. Kertasnya ya? Iya. Jadi transfernya DP atau gimana? Transfernya DP-nya maksudnya transfer atau cash? Cash ya? Iya. Oke, boleh. Dibayar sekarang, saya buatkan tanda terimanya. Iya. Iya. Ya udah. Saya telepon dulu bentar ya. Iya. Halo, Ma. Wah. Bentar ya, Ma. Ini calon menantu, Ma. HP-nya enggak bisa ditarik. Enggak, itu Bluetooth kan? Bukan, itu antena. Antena. Antena tuh yang lawan sama Sparta itu loh. Antena. Oh. Sarah TV.